Lepasnya. Lepas Len. Dadah ikan. Dadah. Hati ya. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lor yo, saya nggak kerja. Saya mau ngerilis ikan-ikan saya piaraan saya. Ikan soale kolame lagi musim kemarau lor yo. Ini rencananya mau tak rilis di sana di tengah-tengah hutan sana yo. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang biak di sana yo. Mau tak rilis lur demi kelestarian alam yo. Saya kepingin di sana itu banyak ikannya dan lestari sungainya ya lur. Mudah-mudahan beranak pinak di sana. Lepasin semua ini lur ikan-ikan saya lur. Ikan apa itu? Ikan nila ini lur sama ikan spat ya. Ada ikan mujair. Karena kolam saya sudah sana lur, sudah kering loh. Musim kemarau ini pecah, jadi capek ngisi air. Ikannya mau tak rilis yo. Nah. Rilis nanti lur, rilis di sana yo. Kembang biak, mudah-mudahan. Sebenarnya banyak, tapi kemarin digoreng, sempat digoreng juga. Yang gede-gede tak goreng loh. Ini sisanya ini tak lepasin aja yo, kasihan. Biar di sana punya anak dan cucu-cucu yang banyak di sana loh yo. Siapa tahu di sana lestari, nanti kita bisa mancing di sana yo. Mantap.
Oke lur yo, kita udah sampai ke tempatnya. Ini mungkin mimpi indah bagi ikan-ikan ini ya lur yo. Ini kayak surga tempatnya. Wah, sesuai dengan permintaan subscriber saya. Kemarin ada yang minta, "Bang, ini Bang ke alam, review lagi ke alam." Nah, ini saya turutin yo. Ikan-ikan ini mungkin mimpi indah lur, saya lepas di tempat habitat liarnya ini. Mudah-mudahan dia berkembang. Oh yo. Bagi masyarakat daerah sini, daerah Kerawak sini yo, Montong sini, saya minta tolong jangan disetrumin ya lur yo, biar berkembang dulu banyak, nanti dipancingin aja yo. Karena nyetrum itu sifatnya merusak ya lur yo. Biar tempat kita itu terjaga alami. Nah, kita kasih ikan-ikan nila ini mudah-mudahan bisa berkembang biak di daerah sini, kan lumayan nantinya yo, siapa tahu bisa beranak pinak. Oke, langsung dari saja. Bibit kecil dari bibit kecil besar. Saya belinya ini lho sampai sebesar ini size-nya. Dua jarian yo. Ini berkisaran 3 bulan saya miaranya karena kolamnya udah apa namanya udah rusak kena panas. Sering ngasih air, saya capek ngasih airnya karena musim kemarau ya lho, saya lepas saja ke habitat liar. Oke, enggak usah banyak ini ya lho. Langsung tak lepas. Randy, sini. Ayo lepasin, Ren. Duduk sini. Lepas, yo. Lepas sini, ayo. Lepas, Ren. Dadah, ikan. Dadah. Ya. Nah. Okay. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dong-dong subscribe. Okay. Selamat jalan ikan bersama teman barumu. Ke tempat barunya lur. Pasti hatinya senang ini ya lur. Oke, selamat jalan. Weh, langsung disambut hangat sama teman kecil-kecilnya lur. Coba yang besar itu. Lihatin Randy ini kan. Ini dia lah satu. Dadah. Dadah, sama-sama. Ayo lagi, yo berangkat. Ayo, keren ikan nih. Berkumpul. Weh, memang ke surga dia ini lor yo. Kayaknya bahagia banget ini lor. Berkumpul bersama teman barunya lor. Kalau ikan nila ini mudah beradaptasi lur ya. Mungkin dia bisa nyari makan di sekitar sini, lumut-lumut. Ini ada ikan kecil-kecil. Habis ya lur ya. Oke, udah habis. Kira-kira ada 10 ekor lebih kok. Ikan nila, ikan apa itu? Manca warna ya. Sepatin dua. Oke, lur. Lur. Mudah-mudahan beranak pinak ya. Kan sepat kesayanganku ini. Nah, ini ikan dari Om Yugo, dari kecil sampai gede. Dilepas ya, Om. Ikannya rombongan, Lur. Kayaknya enggak mau dilepas kayak. Oke, tempat apa namanya ikannya udah dirilis ya lur. Saya mau mereview tempat ini. Kelihatannya kok seger kayak aqua gitu lur. Seger, mantep. Oke lur, abis ngelepasin ikan kita mandi dulu. Oke, seger sama anak istriku ya lur. Ayo kesini lur. Oke, airnya itu jernih sekali lur di sini lur. Mantep airnya itu. Di sini masih terjaga yo, masih lestari. Hutannya masih lestari lur di sini. Airnya aja nih jernih sekali lur, jernih sekali. Kelihatan batu-batunya.
Saya mau mencoba ke sini ya, Lur. Nyoba di sini. Bagus sekali loh di sini ya. Tapi sayangnya ada sampah-sampah kayak gitu ya. Airnya bagus sekali loh. Masih sejuk ya. Masih sejuk sekali airnya, Lur. Ya aku kok nempel nih. Ajaran nek gak kenter. Wah, mantep pokoknya ya. Masih jernih airnya. Berendam pokoknya ya, panas-panas berendam di air yang dingin. Mantap. Airnya dingin sekali, Lur. Di sini tuh habitatnya ikan itu cuman ikan wader sama udang-udangan kayak gitu, Lur. Sama keong. Batunya mas bagus-bagus batunya. Nah, hutannya kayak gini loh hutannya. Hutannya masih bagus loh. Masih alami, asri Lur, Lur. Wes, mantap ayo. Siapa yang mau main ketuban sini, Lur? Wih, mantap. Seger airnya Lur, ayo mandi Lur, mandi. Airnya kayaknya kalau diminum ini juga bisa ya, jernih sekali. Batunya kelihatan semua ya. Oh, mantap. Mau kok jeruk? Ikannya tadi nggak tahu kemana ini, pada lari kemana ikannya. Di tengah-tengah sini agak dalam ya Lur. Wes, buat berendam mantep ini Lur. Ayo main ketuban yuk. Siapa yang main ketuban yuk? Bisa taruh kono deh. Wes. Mantep ya Lur. Rencananya nanti ini saya juga mau nyari batu-batu yang lubang-lubang ya Lur. Mau tak buat apa namanya? Bonsai. Dudukan bonsai ya Lur. Mau tak buat dudukan bonsai di rumah nanti. Biar tambah indah rumahnya ya. Boleh kah bawa batu? Boleh. Pinter yang nang kono. Airnya sejuk Lur. Mantap. Mantap Lur. Ayo mandi-mandi. Masih seger ya Lur ya hutannya, masih asri yo. Masih asri. Sayangnya ini banyak yang buang sampah sembarangan kayak gitu Lur. Tapi orang sini masih jarang yang buang, mungkin sebagian orang naik motor atau apa yang buang kayak gitu. Sampah-sampah udah lama kayak gitu, nggak bisa terurai. Paling pas banjir. Mungkin pas banjir kayak gitu ya, mungkin ini sampahnya ini. Kena arus dari desa-desa perkampungan itu, terus ke sini. Kenceng arusnya Lur. Nah, biasanya di sini juga di tempat nyuci ya sama orang-orang sini ya. Buat mandi, buat nyuci. Ini karena mungkin masih siang Lur ya, di sini enggak ada orang sama sekali. Pagi mungkin. Mungkin di sini aktivitas orang sini itu pagi sama sore ya Lur. Rata-rata kan di sawah, kebun mungkin kalau siang. Ayo Mas yang dari Bali, ayo main ke sini, Bli. Main Bli. Dari Sidoarjo, dari Surabaya, Malang, Kalimantan, yang di India, yang di Amerika, yang dari Cina, Bushidao, yang dari Probolinggo, terima kasih yo, wes di subscribe. Dari Jakarta. Dari Jakarta, hei main. Jakarta.
main ke sini lur. Oh, indah sekali lur di sini. Wah, wow, enak pokoknya. Pokoknya di sini tuh yo tempatnya seger. Langsung minum juga bisa. Kayak ya bisa buat minum kok ya. Bisa lah ini bisa dibuat minum. Bisa loh, Bu. Tak cuci. Wah, airnya jernih sekali loh lu yo. Tangan saya kelihatan loh. Oke lur yo. Aku tak mandi dulu sama anak istriku. Nanti saya rencananya video depan ini saya mau bolang lagi di tempat hutan yang paling rimba pokoknya yo. Nyari macan. Wes, terima kasih yang udah nonton. Jangan bosen-bosen ya ndelok videoku, nonton video Senang saya. Wes rupane blabus koyo ngene lho. Yo, jangan lupa like, komen dan subscribe yo. Salam Rahayu. Salam Lestari ya lur yo. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dong dong subscribe.